Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel pribadi saya. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara mengaktifkan dan menonaktifkan firewall di Windows 10. Nah, langsung saja saya praktekkan. Pertama, kalian masuk di pencarian di Windows 10. Nah, di sini kalian ketik firewall. Nah, di sini sudah muncul Windows Defense Firewall. Nah, kalian bisa klik. Nah, di menu Windows Defense Firewall kalian akan muncul banyak sekali pilihan. Kalian tinggal pilih yang turn Windows Defense Firewall on or off. Nah, kalian klik seperti ini. Nah, lalu di sini sudah muncul pengaturan turn on maupun turn off. Nah, di sini ada private network setting maupun public network setting. Nah, kalian bisa pilih mana yang ini kalian nonaktifkan maupun aktifkan. Nah, kalian tinggal pilih mana ini di turn off, mana yang mau di turn on. Nah, di sini saya matikan semua yang baik yang private network setting maupun public network setting. Nah, kita lalu tinggal klik OK. Nah, Windows Firewall sudah aktif. Nah, untuk mengaktifkan kembali kalian tinggal pilih saja turn Windows Defender Firewall on or off lagi, kalian klik, terus kalian turn on kan yang private network setting dan public network setting kalian turun on kan. Nah, tinggal klik OK. Nah, Windows Defense Firewall sudah aktif kembali. Nah, itu saja tutorial dari saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Mari bangun channel ini bersama-sama agar selalu memberikan video yang menarik yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.